Menjelang berlangsungnya pertemuan IMF World Bank mulai 8 hingga 14 Oktober, akses menuju lokasi pertemuan di kawasan ITDC Nusa Dua semakin dibatasi. Hanya mobil berstiker khusus yang diizinkan masuk kawasan ITDC Nusa Dua. Bagi mobil yang tidak mempunyai stiker khusus pertemuan IMF World Bank diarahkan ke kantong parkir lapangan Lagun Nusa Dua yang berjarak 2 km dari kawasan ITDC lokasi pertemuan IMF World Bank. Kantor parkir lapangan Lagun ini menampung 865 unit mobil bagi para anggota delegasi. 430 unit merupakan mobil kategori mewah yang didatangkan dari Jakarta bersama para sopirnya. Selanjutnya, pihak panitia penyelenggara menyediakan bus khusus yang akan masuk kawasan ITDC. Ketatnya pengamanan juga sudah terlihat di Bali Nusa Dua Convention Center dan juga Bali International Convention Center untuk menyambut pertemuan IMF World Bank yang dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 189 negara dan berlangsung mulai besok hingga 14 Oktober mendatang.